ومنها أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلا بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه فإن الدنيا حلوة خضر وزمامها بأيدي السلاطين والمخاليط لهم لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلامة ويجب على كل بس. Dan setengah dari tanda ulama akhirat, ya, ulama ul amilin, ayyakuna mustaqsian, bahwa adalah dia muktasian, menjauhi, menuntut jauh, akso kan paling jauh, ya, menuntut jauh dari para raja. Jadi salah satu alamat ulama amilin itu menjauhkan raja-raja. Fala yadkhulu alaihim albattata. Maka dia tidak masuk atas raja-raja sama sekali. Itu enggak pernah masuk sama raja. Ini ulama akhirat. Sampai disuruh jadi hakim pun enggak mau dia. Madama yajidu ilal firari anhum. Selama ada jalan untuk menghindar dari mereka. Jadi kalau ada jalan buat menghindar dari raja, itu dihindari. Bal yang bagi, bukanlah menjauh dari raja atau menghindar dari raja kalau masih ada jalan menghindar. Bal yang bagi ayah tariza an mukhalatatihim. Bahkan sebaiknya memelihara daripada bergaul dengan mereka, bercampur dengan mereka, pelihara, jangan bercampur dengan raja-raja. Wa in ja'u ilaihi, sekalipun mereka datang kepadanya, dia enggak bergaul. Fa inna dunya hulwatun khadirah, karena maksudnya dunia itu manis, khadirah lagi hijau, jadi manis, enak dirasa, enak dilihat. Wama wazimamuha bi'aidi salatin. Kendali dunia itu ada di tangan raja-raja. Itu yang pegang zimam, yang pegang kendali dunia, raja. Wal mukhalit lahum la yakhlu an takallufin fi talabi mardatihim. Dan orang yang bergaul bagi raja tidak sunyi dari memaksa diri fi talabi, di dalam meminta redoknya, wastimalati kulubihim, dan kecenderungan hati mereka, ma'anahum zalamatun, serta buasnya raja itu zalim. Ini kalau kendali ada di tangan raja, di tangan pejabat, kendali dunia ada sama dia, mau gak mau kita mesti cari bagaimana biar dia redok sama kita. Bagaimana supaya dia cenderung hati sama kita? Nih. Nah ini makanya disuruh jauhin raja. Jauhin pembesar. Kalau bisa ada jalan hindari. Dan sebagiannya jangan nyampur dengan mereka. Ini kalau kendali ada di tangan raja, di tangan pejabat. Kendali dunia ada sama dia. Mau gak mau kita mesti cari bagaimana biar dia redha sama kita. Bagaimana supaya dia cenderung hati sama kita? Nih. Nah ini makanya disuruh jauhin raja. Jauhin pembesar. Kalau bisa ada jalan hindari. Dan sebagiannya jangan nyampur dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Karena kalau bergaul mau gak mau kita pengen dapat simpati mereka.
pengen dapat kecintaan mereka, pengen dapat redha mereka. Nih, sedangkan mereka itu zalim-zalim semua. Mana wa dzalamatun, orang zalim, masa minta simpati sama orang zalim? Nih. Ya, ma'anahum dzalamatun. Setahunya mereka zalim. Raja-raja zalim, masa pengen minta kecintaan orang zalim? Nah, wa yajibu ala kulli mutadayyinin al-inkaru alaihim. Dan wajib atas tiap-tiap orang yang beragama menginkari atas mereka. Inkar kepada raja, wa tadyiqu sudurihim, dan memicikkan dada mereka, bi'idhari zalamihim, dengan memperlihatkan kezaliman mereka. Biar dia enggak senang, tapi kita tunjukkan bahwa dia zalim, bahwa dia berbuat yang tidak seperti perintah Allah, itu kita perlihatkan zalim mereka, wa takbihi fi'lihim, dan memburukkan perbuatan mereka. Faddakhil alaihim, maka orang yang masuk atas raja-raja, imma ayyal tafita ila tajammulihim, fayazdari ni'matullah alaihi. Orang yang masuk sama raja, ada kalanya bahwa dia berpaling, dia melihat kepada kelakuan yang tajammulihim, bagusan, membaguskan mereka. Kalau orang dekat raja, mau enggak mesti muji raja, mesti bagus-bagusin raja. Fayaz dari nikmat Allah. Kalau dia bagusin raja, berarti dia ini telah menghinakan nikmat Allah yang diberikan atasnya. Dari kasih nikmat ilmu, nikmat agama, nikmat ibadah, yang zalim dia puji, yang zalim dia bagusin. Berarti direndahkan itu agama, rendahkan itu ibadah. Makanya orang man azzama ghaniyan liyinahu faqad dhahaba thulusadini. Jangankan raja, orang yang hormatin orang kaya karena kekayaannya, sudah hilang 2/3 agamanya. Kenapa dihormatin? Oh, dia kaya, duitnya enggak kehitung. Umpama, dihormatin karena kekayaannya, hilang 2/3 agama. Apa? Ilmu dan amal. Tinggal iman doang atuh. Ilmu amal dihilang, karena ilmu amal direndahkan dengan kekayaan. Tapi juga dihormatin raja, yang zalim dia puji segala macam, itu berarti direndahkan ilmu dan amalnya. Tinggal iman doang satu. Dikasih nikmat ilmu, nikmat agama, nikmat ibadah, yang zalim dia puji, yang zalim dia bagusin. Berarti direndahkan itu agama, rendahkan itu ibadah. Makanya orang man azzama ghaniyan liyinahu faqad dhahaba thulusadini. Jangankan raja, orang yang hormatin orang kaya karena kekayaannya, sudah hilang 2/3 agamanya. Kenapa dihormatin? Oh, dia kaya, duitnya enggak kehitung. Umpama, dihormatin karena kekayaannya, hilang 2/3 agama. Apa? Ilmu dan amal. Tinggal iman doang atuh. Ilmu amal dihilang, karena ilmu amal direndahkan dengan kekayaan. Tapi juga dihormatin raja, yang zalim dia puji segala macam, itu berarti direndahkan ilmu dan amalnya. Tinggal iman doang satu. Ini kalau lama akhirat, menjauh dari raja. Ya, au yaskuta anil inkar, atau mau gak mau dia diem daripada kemunkarannya atas mereka. Gak berani ngomong, dia mau inkar, ngasih duit melulu. Dia mau ingkar, dekat dia. Bagaimana ingkarnya? Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi dia enggak berani mengingkar atas mereka, fayakun mudahinan lahum. Kalau enggak berani ingkar, jadilah dia menjilat kepadanya. Itu merendahkan diri, mengharap harta, namanya jilat. Kenapa? Enggak mau ingkar. Ah, ntar gua enggak dikirimin duit lagi. Itu mudahin. Jadi menjilat bagi mereka. Au yatakallafu fi kalamihi. Atau memaksa-maksa dalam omongannya, kalaman limardatihim, omongan yang mencari redha dia, dicari omongan yang bikin dia senang, bikin dia girang, padahal enggak ada sama sekali itu takalluf. Nah, ini bahayanya kalau dekat raja. Wadzalika huwal buhtus sharih, itulah buhtu. Jadi omongan-omongan yang dibuat-buat
Ya, omongan bohong yang nyata. Jadi kalau muji raja, muji pejabat, padahal dia zalim, dipuji juga. Dia kafir, dipuji juga. Itu buhtun sharih. Ya. Aw ayat ma'a fi ayyanala fi dunyahum. Atau dia serakah di dalam mencapai daripada dunianya. Karena ngarep dunianya. Nah, wa dzalika huwa suhtu. Itu adalah haram. Jadi kalau kita ngarep harta dari orang zalim sampai kita puji, itu adalah as-suhtu, itulah haram. Wa sayati fi kitabil halal wal haram ma yajuzu ayyu khadha min amwali salatin. Nanti akan datang di dalam kitab halal dan haram apa yang boleh untuk diambil dari harta-harta raja, wa ma la yajuz, dan apa yang enggak boleh diambil dari harta raja. Minal idrar, pemberian-pemberiannya, wal jawais, hadiah-hadiahnya, wa ghairiha, dan lainnya. Wa alal jumlah, kesimpulannya, fa mukhalatatuhum miftahun lisyurur. Kesimpulannya, bergaul dengan raja itu kunci bagi kejahatan. Wa alamul wa ulama ul akhirati tariquhum al ihtiyat. Sedangkan ulama akhirat pokoknya yang dia pegang ihtiyat, adalah apik, berhati-hati. Ya, waqad qala sallallahu alaihi wasallam man bada jafa, yakni man sakanal badiyata jafa, wa man ittaba as-sayda, wa man ittaba as-sayda ghafal, wa man atas sultana iftatana. Dan sungguh bersabda Nabi alaihi salam, siapa yang tinggal di badui niscaya dia keras. Artinya sakanal badiyah jafa. Siapa yang tinggal di badui itu keras. Omongnya keras, adatnya keras, kelakuannya keras. Waman. Yang kedua, waman. Waman atba as-sayda ghafal. Siapa yang ngikutin buruan lalai. Siapa yang nyari buruan lalai. Karena kita nyari buruan. Itu memburu belum tentu sejam cukup. 2 jam, 3 jam. Nah, coba kalau kita zikir, coba kalau sholat. Orang memburu lalai. Nah, yang terakhir, waman atas sultana iftatana. Siapa yang mendatangi raja, niscaya dia akan terfitnah. Akan terfitnah, ya fitnah bisa jadi sesat, bisa jadi dia ini terkena cobaan dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sayakunu alaikum umara ta'rifuna minhum. Wallahu a'lam.